Itu tuh. Tuh kan. Astagfirullahaladzim. Apa barusan gede banget? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sahabat channel RID. Jadi saya akan menunjukkan ke kalian proses pembuatannya aja. Ini saya masih ada footage mentahan. Kalian bisa lihat nih, saya sedang pura-pura jalan. Ini pura-pura. Ini adalah proses pembuatan video vlog saya solo camping. Karena memang ya saya nggak punya tim ya. Mau nggak mau harus seperti ini memang prosesnya. Dan ini kemarin, di bulan kemarin nih. Ini di Gunung Puntang. Ya, akhir bulan Februari, akhir bulan Januari ini. Nah, ini saya memindahkan kamera seperti ini sendiri, atur kamera sendiri. Terus saya lihat-lihat kondisi cahayanya, atur cahayanya dulu biar tidak terlalu terang atau terlalu gelap kayak gitu. Seperti itu saya terangin, redupin agar sesuai dengan ini posisi maghrib ya. Posisi maghrib, karena kalau misalkan posisi gelap seperti ini maghrib, terus gambarnya terlalu terang itu akan noise. Dan ini saya jalan lagi, ini kalian bisa lihat saya jalan nanti naruh jerigen, saya balik lagi ambil kameranya, atur posisi lagi gitu ya, sambil menikmati alam sebetulnya sih, sambil menikmati alam, karena memang saya suka banget yang namanya alam. Kalian bisa lihat dulu saat saya muter kamera ya, ada orang di situ, gak ada sama sekali, yang camp juga gak ada waktu itu di Gunung Puntang. Dan di sini saya benar-benar sendiri, yang camp yang lain juga biasanya di sini sebetulnya ramai. Di campground Gunung Puntang ini selalu ramai di hari libur, tapi kebetulan saya kesini pas hari Jumat, jadi nggak ada yang camp sama sekali. Pas saya pulang pada datang, jadi mereka datang, yang lain pada jadi saya pulang mereka pada datang. Nah, ini saya atur kamera lagi, dan saya melihat suatu lokasi di situ, apa yang nggak enak di frame di video gitu. Jadi saya berusaha untuk membuat video yang bagus, yang sempurna, meskipun saya hanya pemula, tapi saya memikirkan konten saya. Nah, di situ ada Rafia pun, saya memikirkan sekali, ada Rafia nih, nggak enak nih kalau dilihat nih sama viewer kayak gitu. Ini di sini nanti aku cabut karena memang saya memikirkan konten saya. Jadi konten saya itu benar-benar saya pikirkan, meskipun hasilnya nggak sebagus-bagus amat seperti yang lain karena peralatan, terus kedua skill saya yang masih pemula dan gitu. Tapi saya terus berlatih membuat karya-karya video. Ini saya sedang nyopot, hanya nyopot ini apa rafia tuh di kamera jelek nih saat copot. Ini saya jalan terus pura-pura jalan lagi, ambil jerigen balik lagi. Kalian bisa lihat. Ya, kalian bisa lihat. Begini prosesnya pembuatan video. Terus saya taruh lagi. Cuma berapa langkah itu saya taruh lagi, pindahin kamera, berapa langkah lagi, pindahin kamera lagi. Dan setiap perpindahan kamera itu saya perlu setting cahaya, terus angle biar nggak terlalu miring, atau pokoknya ini prosesnya lama banget ya. Kalian bisa lihat nih, ini prosesnya tuh bener-bener kalian kalau menganggap video ini nggak berkualitas, ya memang nggak berkualitas karena saya masih pemula. Ya, masih pemula membuat video. Tapi saya akan terus belajar membuat video ini. Membuat video vlog-vlog camping atau solo camping. Ya, sebetulnya sih aku pingin ya camping bareng. Kalian bisa lihat nih, saya muter kamera tuh sama sekali di situ nggak ada siapa-siapa. Sebetulnya saya mau bikin vlog camping tuh bareng teman-teman lah gitu. Cuma di Bandung saya nggak ada teman. Ada teman saat aku ingin camping terus ngajak mereka,
dia nggak respon. Ya udah, camping sendiri karena emang aku orangnya suka banget camping dan aku membeli tenda dan peralatan equipment camping itu juga habisnya banyak. Karena memang aku suka banget yang namanya camping gitu. Nah, ini pindah lagi kamera ya. Pindah lagi kamera. Ini ada sesuatu yang enggak janggal nih ya. Ada gantung nih. Jas hujan gantung. Saya singkirkan dulu. Itu prosesnya seperti itu. Karena aku memikirkan frame-nya itu biar bagus gitu ya. Jadi enggak asal-asalan. Karena saya masih belajar, teman-teman. Saya belajar membuat konten yang baik, yang enak ditonton gitu. Meskipun sebetulnya karena aku suka horor, mungkin karena aku sugestinya horor di saat di lokasi itu sering kali aku jangan ada hantunya, jangan ada demitnya, kayak gitu terus. Jadi alhasil karena sugestinya saya itu membayangkan hantu, hantunya muncul. Kenapa hantu selalu muncul di video saya atau kadang-kadang jelas ya, karena di saat itu saya sugestinya ya membayangin hantu. Jadi buat kalian semua yang pingin lihat hantu, silakan setiap hari bersugesti tentang hantu, pasti kalian ketemu hantu. Tapi kalau kalian cuek dengan hantu dan tidak peduli dan tidak percaya, bukan tidak percaya tapi tidak peduli dengan hantu, kalian tidak sama sekali tidak sugesti tentang hantu, kalian nggak akan melihat hantu. Itu seperti itu. Nih, ini saya sedang aktivitas nih. Tapi saat editing itu rasa-rasa tuh kurang asik gitu. Dan video selama 7 menit lamanya itu hanya 1 menit saja hasilnya. Dan ini dia. Dan ini habis reda hujan, teman-teman ya. Kalian di video sebelumnya di vlog Gunung Puntang nih, saya pas ngediriin tenda itu dalam posisi hujan. Dan ini hasilnya. Dan hasilnya itu hanya 1 menit. Kalian bisa lah, kalian kalau misalkan nggak percaya nih bahwa hasilnya videonya 1 menit, kalian bisa potong videonya, hitung deh berapa menit. Karena ini videonya hanya 1 menit aja. Oke, mungkin cukup sekian buat kalian semua ya yang tidak suka dengan channel ini, nggak apa-apa. Saya nggak masalah kalian mau unsub atau tetap stay di sini, saya nggak masalah. Tapi kalau kalian memang benar-benar nggak suka dan malah nanti akan merusak algoritma channel ini, kalian mending unsubscribe saja. Karena kalian subscribe juga nggak akan ngaruh di channel ini gitu. Oke, mungkin segitu aja. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah penyampaian. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian semua sehat dan diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Saya pamit. Terima kasih. Salam. Sehat.